Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir menyaksikan video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kali ini di video kali ini tentang cetak sawah baru ini kawan-kawan. Ini kebetulan saya menggunakan hand traktor Buick Kubota G3000 kawan-kawan. Nah ini sudah musim kemarau ini kawan-kawan, jadi ceritanya ada tempat atau sawah yang ingin kita buat petaknya supaya jadi rata ini kawan-kawan, jadi menggunakan traktor. Nah, di sini saya menggunakan mesin sedot, mesin air untuk nyedot air dari kali, kemudian kita alirkan ke petaan ini kawan-kawan. Nah ini kebetulan belum rata ini kawan-kawan, saya menggunakan traktor. Nah, awalnya yang jelas kita buat pematangnya ini dulu kawan-kawan, kita cangkul-cangkul sedemikian rupa supaya airnya tidak lari atau tetap menggenangi daerah itu. Nah setelah itu kita bajak kawan-kawan. Ini sudah saya bajak, kemudian kita naikkan airnya, dan setelah itu kita kareng atau kita sisir menggunakan traktor ini kawan-kawan, supaya tanahnya menjadi rata. Kalau rata itu untuk supaya gampang kita untuk mengolah pertama, yang kemudian untuk media tanamnya supaya lebih maksimal, jadi waktu pengairan atau bercocok tanamnya itu supaya lebih merata kawan-kawan dalam hal pengairan. Nah ini kebetulan di sini ada banyak kerikil dan batu kan, sehingga menghambat pekerjaan. Nah ini ada yang sempat kita buang seperti itu. Oke kawan-kawan, itulah keseharian kita di sini yang menggunakan alat seadanya, menggunakan traktor kawan-kawan. Nah, jadi rencananya ini mau kita tanami kacang tanah kawan-kawan musim kemarau ini. Jadi sebelum kita tanami lebih baik kita ratakan dulu tanahnya supaya nanti pas kita nyiram tanamannya bisa merata mengenai seluruh bagian petaan ini kawan-kawan. Thank you.
Oke teman-teman, demikian tadi video tentang cara cetak sawah menggunakan traktor Quick G3000 kan kawan. Yaitu pengalaman kita sehari-hari di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya kan kawan, supaya bisa mendukung channel ini. Dan jangan lupa pencet juga tombol loncengnya kan kawan, supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.